Vice President. Tadi pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam, kita membahas hubungan akan datang, tapi Indonesia, saya ingatkan semuanya, mempunyai hubungan yang jauh dengan dan mempunyai persahabatan yang luar biasa sejak Presiden Soekarno dan Ho Chi Minh. Itu termasuk sejarah yang panjang, sehingga kita harus melanjutkan hubungan itu dengan perdagangan dalam bidang politik dan security. Pada perdagangan kita ingin contohnya mempertingkatkan impor, dan saya ingatkan bahwa Bank Negara Indonesia BNI akan segera buka cabang, dan beliau akan segera mempertimbangkan untuk membuka cabang itu di BNI. Di samping itu juga melanjutkan pembicaraan tentang pembelian CN295, dan juga kerjasama kita dalam hal perdagangan beras apabila kita butuhkan. Dan juga sebaliknya, apabila mereka membutuhkan komoditi dari Indonesia, kita siap juga membantu apabila ada masalah-masalah darurat yang terjadi di antara negara-negara itu. Yang penting juga bagaimana melanjutkan perundingan tentang Laut Cina Selatan dalam bentuk menyelesaikan COC-nya, Code of Conduct-nya. Karena Indonesia dan Vietnam mempunyai pandangan yang sama bahwa penyelesaian Laut Cina Selatan sesuai dengan UN Convention, UNCLOS-nya. Dan kita akan berdua untuk segera menyelesaikan itu, seperti itu. Kemudian Vietnam sangat mendukung komentar saya kemarin soal perlunya negara-negara ASEAN menjaga jangan sampai pekerja-pekerja di ASEAN dieksploitasi oleh industri besar dan disaingkan. Karena itu setuju untuk segera kita bikin pertemuan antara menteri-menteri tenaga kerja di ASEAN untuk menjaga suatu sistem sehingga kita tidak dipersaingkan upah buruh murah dari industri besar di dunia ini, sehingga menjaga kesejahteraan buruh di ASEAN ini, tidak ada minimum salary ASEAN, tingkat ASEAN, sehingga tidak dimarmainkan. Segera setuju, semua setuju, kemarin juga Kamboja setuju untuk segera membuat seperti itu. Nah, itu hal-hal yang saya bicarakan tadi. Soal industri, Pak, Indonesia dan Vietnam ini kan cukup bersaing ketat dalam sektor industri, terutama di garment, sepatu. Sebenarnya persaingan itu baik selama kita justru tidak dirugikan oleh penekanan upah buruh. Karena pada dasarnya garment, sepatu itu intinya kan di upah buruh, karena bahannya sama, pabrik yang sama, yang dimainkan oleh industri besar itu dan keuntungan besar itu buruh. Karena itu kita menjaga itu, jangan kita dipermainkan untuk menjaga suatu aturan internal antara negara-negara ASEAN, dan juga mungkin nanti dengan Bangladesh, supaya kita jangan dieksploitir. Pak, nanti konkretnya apakah nanti akan ada semacam upah minimum di dunia ASEAN atau seperti apa? Semacam itu. Tentu nanti ada betul-betul perundingan. Nanti pulang saya minta nanti mengundang sekretaris ASEAN untuk membicarakan kemungkinan itu, karena negara yang mempunyai kepentingan besar kan Indonesia, Vietnam, Kamboja, itu tiga negara yang dan yang harus mempunyai ini, karena seperti Malaysia itu upahnya sudah tinggi, Thailand juga relatif lebih tinggi, Singapura apalagi.
Mungkin dengan Filipina juga kita akan bicarakan seperti itu. Tapi tentu seluruh ASEAN harus terlibat.